Alitupu. Alitupu adalah desa di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 50 km dari kota Poso. Desa Alitupu merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Lore Utara. Desa ini memiliki lahan yang subur, sumber daya alam yang melimpah, dan masyarakat yang ramah. Desa ini juga memiliki berbagai peninggalan sejarah yang dapat menarik wisatawan. Pemerintah Desa Alitupu telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan desa ini. Pemerintah desa telah membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sekolah. Pemerintah desa juga telah mengembangkan berbagai potensi desa seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Ya, ini sebelum pindah dari sini itu Palike, lihat-lihat kemari ini wilayah di sini, di sana luas hutan. Sepertinya di sana subur. Sebab kalau kita menetap terus di padang ini, tanaman apa saja tidak bisa hidup. Lalu dia suruh orang datang survei ini lokasi. Ada satu minggu mereka survei, pernah naik gunung, turun gunung, survei, lalu kembali. Kembali ke Lamba, ditanya bagaimana hasil surveinya kamu di sana, bagus itu. Nah, mereka jawab, itu tanahnya luar biasa subur. Cuma memang pohon-pohonnya besar-besar, beringin. Jadi itu paling saya katakan, itu tidak masalah kalau pohon. Bagaimana ada juga air di sana, mata air? Ada air, ada berapa cabang di sana itu. Oh, kalau begitu bagus. Lalu direncanakan. Pertama disuruh dulu orang memaras tempat perkampungan. Baru disuruh bangun pondok-pondok untuk ditempati. Kalau pulang, kalau pindah sudah. Setelah itu selesai, lalu disampaikan hari ini, bulan ini kita pindah ke sana. Itulah terjadi sampai ada perpindahan di sana karena masyarakat merasa tidak nyaman di sana karena tidak bisa menanam apa-apa. Ini padang kan tandus itu, jadi akhirnya si kepala desa dulu itu, kalau raja kepala desa dulu itu tidak ada orang lain yang bisa kecuali bangsawan, hanya itu turun temurun dia kepala desa. Jadi itulah sebabnya terjadi perpindahan dari Lamba ke Alitupu ini, karena itu posisi tanah yang tidak menjamin kalau di sana. Mungkin seperti itu penjelasan alasan mereka pindah itu. Jadi anak-anak SD itu tidak ilmunya sebegitu, cuma di situ-situ saja. Pertama, di desa Alitupu, apakah Tidak hanya.
Selamat pagi. Kepala bendera sang merah putih. Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyakim Soli, Kepala Desa Litupu, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Yang pertama-tama saya menyampaikan, pertama setelah adanya KKN dari Universitas Tadulako, kami di sini sangat merasakan kerjasama antara anak-anak KKN dengan pemerintah desa, semua masyarakat, apalagi di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Kami benar-benar merasakan apa yang dilakukan oleh mahasiswa
dari Universitas Tadulako. Kiranya ini, momen ini akan tetap berlanjut ke depan. Ini harapan kami. Kemudian saya atas nama pemerintah desa, seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih kepada adik-adik KKN yang mana sudah sangat membantu kami, pemerintah desa, pendidikan dan kemasyarakatan yang kami sangat rasakan. Kiranya sekali lagi saya sampaikan, kiranya kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja, tetapi akan harapan kami akan berlanjut di kemudian hari. Karena Desa Litupu punya keterikatan khusus dengan Universitas Tadulako. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau KKN ini bagus. Malah saya dulu kalau sudah datang saya tanya berapa bulan. Satu bulan. Kenapa terlalu singkat? Itu. Ya, karena saya sendiri itu merasakan terbantu sekali. Ada permintaan surat-surat itu saya kasih mereka kerjakan. Tolong bantu saya. Oh iya. Memang bagus kalau kata ini. Tidak ada apa. Tidak ada hal-hal yang kurangnya kalau buat saya. Bagus, bagus sekali membantu. Malah ada dulu KKN itu dari keluarga juga Muslim di Poso itu. Saya pergi merasa itu so tua juga saya. Memang kalau menurut saya kalau KKN saya tidak tahu kalau orang lain itu bagus, memang membantu. Ya seperti lalu saja biasa. Ada duka itu saya suruh ke sana semua. Baru perkenalkan dia ke masyarakat itu. Biasa saya suruh itu. Nah di rumah-rumah. Di setiap rumah itu. Pergi. Perkenalkan diri bahwa itu kami punya tujuan di sini. Kami tinggal di sini supaya mereka tahu. Yang nanti ada kita siapa ini. Jadi itu bagus. Memang bagus kalau pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Murtavia Tundaroja. Nama saya Anugrah Edini Tolemba. Saya Hairunisa Citaapsari. Saya Mohd Trasetria. Saya Muhammad Bilal. Saya Muhammad Taufik Saleh. Saya Muhammad Ivan Maulana. Saya selaku koordinator desa itu pun mengucapkan banyak terima kasih kepada perangkat desa, masyarakat, dan teman-teman saya tercinta. Terima kasih juga untuk tuan rumah, Kasem dan Opa sudah menampung kami selama satu bulan. Dan terima kasih juga kepada masyarakat Talitubu yang telah membersamai kami dalam menjalankan proker KKN. Kami tidak lupa juga berterima kasih kepada guru-guru dan siswa-siswa di SDN 1 dan SDN 2 Talitubu. Dan saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman saya dan juga bahkan teman-teman posko yang lain yang sudah membantu kami dalam menyukseskan acara program kerja kami selama satu bulan kemarin. Dan kami berterima kasih kepada pemuda-pemuda Alitupu yang telah membersamai kami di desa ini, yang memiliki rasa solid yang tinggi, kekeluargaan yang kuat, dan kerjasama yang baik. Sekali lagi kami, mahasiswa KKN 105 JTI, mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang telah mensukseskan kegiatan KKN kami. KKN Mandiri 105 JTI Untad sukses!